Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-59, jajaran Kejaksaan Negeri Lampung Timur melaksanakan ziarah ke makam pahlawan Dharma Nusantara Sukadana. Dalam momen HUT Bakti Adiaksa ke-59 ini, Kejari Lampung Timur berjanji akan menjadikan Lampung Timur bebas dari tindak pelaku korupsi. Sebagai bentuk penghargaan kepada pahlawan sekaligus di momen Hari Adiaksa ke-59, Senin pagi tadi melakukan ziarah ke makam pahlawan Dharma Nusantara Sukadana sekaligus melaksanakan upacara dan tabur bunga. Ini dilakukan bertepat dengan Hari Adiaksa ke-59 tahun. Kejari Lampung Timur meski tak memiliki target, secara tegas Kejari mengatakan akan memberantas para koruptor di Lampung Timur, namun Kejari berjanji akan menjadikan Lampung Timur bebas dari korupsi. Memang ke-59 ini adalah umur yang sangat sudah merajak lebih tua, lebih kuat, lebih kompeten untuk di bidang hukum. Bapak tadi bilang terkait dengan bidang hukum, apakah rencananya target-target Pak di Lampung Timur ini Pak? Kalau target tidak ada, yang jelas kami tetap upaya membuat Lampung Timur ini lebih kondusif, bebas dari tindak pidana korupsi. Kejari juga mewarning kepada jajaran pemegang kebijakan untuk bekerja sesuai aturan yang berlaku. Syamsuddin melaporkan.